pasal tuan rumah ni kata boleh buka supaya laluan masuk ke masjid ini akan jadi lebih luas. Yang ini sebelah depan, ini di depan. Laluan pintu ada ikut belakang sana. Dan untuk pengetahuan semua, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua, kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, pahala. Pasal kalau kita, kalau muslim-muslimat boleh tengok masjid yang lama yang tersiarkan dalam internet, beratus tahun, 400 ataupun mungkin 500 tahun usia masjid tersebut, tetapi arah kiblatnya lari lebih kurang dalam 30 darjah. Lebih kurang 30 darjah. Mungkin masa tu kerana mereka kekurangan alat untuk membuat ukuran secara tepat. Mudah-mudahan Allah terima semua solat masyarakat yang sudah solat di situ selama 400-500 tahun. Tapi alhamdulillah, bayangkan dengan ada masjid baru ini, arah kiblat alhamdulillah betul-betul menuju ke arah Kaabah. Maknanya berlaku pembetulan arah kiblat. Dan cuba bayangkan berapa banyak pahala yang akan sama-sama kita kongsi, kedua ibu bapa kita almarhum, adik-beradik kita termasuk yang almarhum. Bahkan sama-sama kita berkongsi, mudah-mudahan di sisi Allah pahala ini bersama dengan seluruh umat Islam awal dan akhir. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita. Cuaca di sini agak alhamdulillah berangin sejuk. Sekarang masih musim bunga. Sebulan ataupun mungkin dua bulan lagi akan masuk betul-betul musim panas. Alhamdulillah, mereka yang datang ni dari segenap umur, alhamdulillah. Dan semua berterima kasih kepada kita semua, terutamanya penderma, bagi menjayakan masjid ini, alhamdulillah. Dan setiap hari alhamdulillah ada ramai masyarakat kampung yang bersedekah ataupun menghadiahkan makanan minuman untuk para pekerja. Dan di sana, kalau muslimin-muslimat boleh tengok, ada pagar, ada rumah yang berpagar putih, bawahnya ada kedai. Dulu kedai itu ada menjual alkohol, arak, minuman keras. Tapi dengan sebab masjid ni ada, dia ataupun tuan kedai, tuan rumah tersebut beritahu kepada orang kampung, dia mengharamkan sama sekali arak masuk ke kedai dia. Alhamdulillah, berapa banyak pahala yang kita dapat dengan usaha yang kita lakukan, alhamdulillah. Ini mereka gunakan traktor untuk alih tanah. Semua ni fisabilillah. Ini tak termasuk pembiayaan kita. Tuan-tuan ataupun empunya traktor ini bermurah hati, alhamdulillah. Hola.
satu kebaikan jamaah yang ada kat sini, walaupun pada peringkat awal ada pro kontra dengan pembinaan masjid ini, mungkin saya boleh kata 80 bersama di pihak menyokong, 20 bukan mereka tak sokong, tapi ada timbul sedikit keraguan bagaimana projek ini akan berjalan. Tapi alhamdulillah bila semua dah mula, tak ada lagi apa yang kita sebut grup 80% ataupun 20%. Semua itu yang kita sama-sama alhamdulillah untuk mencari pahala di sisi Allah SWT. Allah SWT ada janjikan seperti mana Rasulullah SAW kata, la yajtami'u gubarun fi sabilillahi wa gubaru jahannam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali-kali tidak akan berhimpun bersama debu dengan sebab berjuang ataupun bekerja beramal fi sabilillah dengan debu yang ada di dalam api neraka. Alhamdulillah, saya dengan kadar yang mampu pun cuba juga pegang cangkul, pegang apa yang mampu dan pegang tanah. Mudah-mudahan debu-debu tanah itu akan ditimbang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan dan mengangkat darjat saya, muslimin muslimat semua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini abang ipar saya yang menguruskan segala perbelanjaan. Semua bil ada bersama dengan saya dan diselia oleh, mungkin saya boleh kata, Jabatan Agama Islam di sini. Air itu semua sumbangan orang kampung, alhamdulillah. Dan tadi alhamdulillah kami baru minum kopi bersama-sama. Rehat.